Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi guys. Semoga kita selalu sehat ya. Di sini para pencinta durian, kita di sini punya durian ya. Kita punya durian. Nah, biasanya orang akan bingung ketika akan membawanya bepergian jauh ataupun ingin di kirim di paket ya, karena nanti di dalam perjalanan akan menimbulkan bau yang sangat menyengat seperti durian yang kita pegang ini ya. Ini baunya menyengat sekali ya, ini juga. Nah, kemudian ini kita akan memberikan salah satu tips atau solusi bagi rekan-rekan yang ingin mengirimkan ke suatu tempat ya, pengemasannya seperti apa. Yang kita butuhkan pertama adalah durian, tentu saja ya, durian. Di kita butuh duriannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menggunakan galon ya, ada galon bekas seperti ini. Ini galon ini kita belah ya, kita belah seperti ini ya, kita belah. Kemudian lakban ya, yuk ikuti kelanjutannya, jangan lupa subscribe ya. Rekan-rekan sekalian, duriannya pertama kita amankan dulu ya. Kalau kami di sini di karet, karena nanti dalam sini pasti akan tidak ada sirkulasi udara, nanti bisa cepat meletak ya di sini, makanya kita pakai karet. Kemudian nanti kita belah ya, ini masuk. Nah, selanjutnya duriannya kita masukkan. Ini isinya berapa tergantung besar dari duriannya. Kemudian tinggal kita lakukan. Kita tutupi ya. Dan kita melakukannya cukup rata. Kemudian yang selanjutnya kita tutup pakai talapan.
ini dia penampilannya. Kita sudah selesai ya. Jadi tadi banyaknya apa laban yang kita tempelkan itu sesuai dengan kita ya, yakinnya seberapa. Yang penting pastikan sini rapat ya, kemudian tutup juga, tutupnya juga harus rapat, jadi semuanya harus rapat. Nah, bagi rekan-rekan yang misalkan tidak ingin terlihat bahwa ini isinya durian, bisa ditutup ke semuanya ya. Dan ini bisa kita cek ya, ini sudah tidak berbau, padahal tadi durian yang kita miliki itu cukup berbau ya, cukup menyengat. Nah, kalau menyengat khas durian. Nah, tapi di sini sudah tidak berbau. Jadi ini siap untuk dibawa perjalanan ya, karena durian dibawa di perjalanan dengan bau yang sangat menyengat tersebut akan membuat kita tidak konsentrasi ya, akan mengganggu, akan bisa membuat kita pusing dalam perjalanan. Ya. Demikian tadi cara, salah satu cara yang kita gunakan untuk mengemas durian agar bisa dibawa dalam perjalanan ya, agar tidak menyengat, karena banyak sekali paketan terutama ya yang tidak menerima itu paket durian karena baunya sangat menyengat. Semoga bermanfaat. Nah, jika membantu silakan di share, silakan digunakan. Kalau ternyata ini hasilnya di tempat rekan-rekan itu masih bau, berarti kita menemukan hasil yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.